2022. Arki Hiania Wisnu, gimana perasaannya akhirnya menggenapkan menjadi satu lusin kejuaraan? Rasanya amazing. The first time saya juara back to back, being away, not even our home court. The fans is beautiful. Thank you for all the energy. Good job, Satria Muda! Satria Muda, and this is the man of the match. Yes, sir. Gretchen Greenin, how do you feel? You did it. How do you feel about these champions? Words can't describe. At first, I want to thank the fans. They came out, they showed a lot of love. Definitely got to thank the fans. First, I want to thank God, first off. Second, the fans, and I want to thank my team for fighting and staying together through all the ups and downs in the year. I'm just happy. I'm just so happy. Congratulations, man. Thank you. You did great today. Thank you. Juana! Thank you. I'm Elvis, juara dari Indonesia Basketball League 2022, Satria Muda Pertamina Jakarta. Dan berikutnya,
You can take the primary first, ambil foto dulu. Dan kami undang kepada Bapak Dani Kosasi serta Bapak Jonas Miradiarsa untuk bisa berfoto bersama. Sekali lagi teman-teman media bisa mengambil momen kesempatan kali ini. Yes. Mas Baim, ngobrol dikit nih, biar teman-teman di sini juga dengerin suara dari presiden klubnya juga. Jeda musim terpanjang ini, karena kita break juga sempat beberapa bulan. Ini momen spesial, bagaimana perasaannya dan menghadapi musim ini gimana? Susah ya untuk dibilang sama kata-kata ya, cuman saya mau terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengizinkan saya untuk berdiri di sini. Dan Bandung, terima kasih. Prawira keren banget, beneran. Prawira itu cocok banget untuk di final. Dan juga Pelita Jaya, keren banget. Tapi yang terbaik adalah Satria Muda. Game pertama kemarin 1-0. Terus ini langsung menang 2-0. Kalau boleh tahu, yang ditekankan manajemen untuk menghadapi game 2 ini apa aja? Sebenarnya kalau manajemen itu saya sayang sebenarnya belajar dari mereka ya. Mental mereka itu loh yang saya nggak tahu lagi harus bilang apa ya. Itu yang namanya mental juara ya. Mau dia lead, mau dia ketinggalan 19, 20. Nggak tahu kenapa mereka percaya kalau mereka itu juara. Saya nggak tahu. Itu hebat banget sih. Saya belajar dari mereka. Luar biasa. Mental juara sudah ada di tim ini berarti. Ini... kalau boleh dibilang, ini sebuah fakta juga bahwa tim Satria Muda kali ini adalah tim dengan piala terbanyak. Ada yang mau disampaikan buat SM Fanatik di GOR malam ini? Terima kasih buat SM fans semuanya. Terima kasih yang ada kakak saya di sana, Hamzah, Fitri, Kiki, dan semua saudara. Dan semuanya SM, terima kasih. Setia 12 tahun kita juara. 12 kali. Terima kasih sekali lagi, beri tepuk tangan untuk presiden klub Baim. Saya mau ngobrol dengan Coach Yobel. Ngobrol Coach sebentar. Coach, ini akhirnya menjadi juara. Saya mau tanya nih dari coach sendiri, apa yang sebenarnya ditanamkan ke pemain, terutama dari sisi mental. Tadi sempat dimention bahwa mentalnya luar biasa, ketinggalan berapa poin bisa dibalik. Apa sebenarnya rahasianya coach? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, mereka pemainnya udah luar biasa. Saya juga nggak banyak berbicara, cuman mengingatkan aja kalau kita tuh Satria Muda tuh tim terbaik di Indonesia. Cuman perlu mereka keluarin 100%-nya mereka, ya. Apalagi dapat dukungan dari SM Fanatic, luar biasa, terima kasih. Mereka akhirnya keluar sendiri gitu loh, itu aja sih. Luar biasa, basicnya mereka udah juara, butuh sentuhan dikit aja untuk bisa mengeluarkan mental itu. Coach, ini juara di musim spesial karena breaknya panjang. Ada yang mau disampaikan nggak? Emang musim yang luar biasa ya. Kredit buat IBL dari awal season sampai sekarang. Mereka udah bekerja baik banget sampai kita semua sehat semua sampai di ujung. Semoga tahun depan liganya bakal lebih baik lagi. Klub-klub banyak yang ada juga klub tambahan. Pertandingan tambah banyak. Pandemi berlalu biar fans bisa nonton di setiap gamenya kita. Dan Indonesia juga semakin jago lah, karena yes, kita tahun depan ada banyak event juga, itu sih harapannya. Thank you. Oke, okay, thank you. Sekali lagi tepuk tangan untuk Coach Yobel Sonda. And this is for Captain Arki Dikania Wisnu. Saya mau ngobrol sedikit nih. Arki ini juga a long journey, perjalanan panjang. Bagaimana Arki dan teman-teman melewati ini semua, terutama secara mentally. How do you prepare this?
It's easy kalau ada great bunch of guys who's willing to work and sacrifice everything to share one mission. And I'm just so proud of everybody semua pemain di sini. Gua bangga sama mereka. The unique schedule, segala macam. Kita luar biasa. Terima kasih semuanya buat support. Thank you, YSM Fanatics! Thank you, Cap. Thank you. Once again, congratulations. And it is time to announce the most valuable player for the final. Get up, stand up on your feet. Come on. Kita akan umumkan MVP final. Are you ready, guys? The most valuable player goes to Brashan Leonard Griffey. Dan untuk piala kami persilakan. Kami persilakan akan diserahkan langsung dan didampingi oleh Bapak Dinas Pengadilan. Dan piala diserahkan lagi oleh perwakilan Mandiri. Kami persilakan Bapak kepada Aura. Kepada Bapak Diwan, this is the MVP for this game, Brashan Griffey. Dan kami silakan untuk bisa berfoto bersama. Avan mendekat, tim mendekat, the MVP. Terima kasih kepada Bapak Diwang dan juga Bapak Junas Wiradiarsa. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.